Gak ada kaca, bentar. Halo guys, kembali lagi bersama Nada di channel YouTube Nada Saltabila. Yeay. So di video kali ini aku excited banget karena kita bakalan ya deng, aku bakal tadi habis dari Indomaret. Terus aku tuh kepo banget karena banyak banget yang nge-review tentang make up sasetan. Yeay. Dan ini tuh super duper gampang banget dicari di Indomaret, ada dong. Dan tadi lumayan lengkap, yang kayak yang seperti ada di YouTube-YouTube orang lain juga. Dan ini aku udah pakai complexion, aku dikit aja, tipis aja complexionnya. Ini kita bakal coba satu-satu. Kita langsung mulai aja ke videonya. Oke, jadi tadi aku udah ngeliat dia tuh ada BB cream gitu, tapi cuma ada satu shade dan itu tuh nampaknya terang banget gitu loh di aku. Jadi daripada aku mengambil resiko, lebih baik saya tidak membelinya. Saya menggunakan complexion yang ada aja. Aku cuma pakai concealer Maybelline Fit Me sama BB cushionnya Purbasari, tipis, super tipis parah. Dan sekarang ini aku belum set pakai bedak, aku bakalan nyobain. Ini dia, ini matte lip creamnya yang nomor 04 aku beli karena yang aku rasa aku cocok cuma warna ini. Aku bener-bener cuma yang kayak, mas saya mau ini, dan beli. Nggak ada nge-swatch karena nggak ada tester sama sekali. Terus aku beli, dan ini aku mau cobain jadi cream blush. Oke, okay. Ini tuh isinya 2 mili. Dan aku bakal coba buka, oke. Dia seperti ujungnya kayak biasa aja. Terus aku bakal swatch di sini. Oh my god, ini nude pink gitu. Ih, cantik deh. Baunya enak banget. Kayak floral scents gitu. Oh my god, aku lupa aja sama. Ini aku udah taruh di punggung tangan, terus aku bakal pakai sponge aja. Warnanya kurang bagus untuk jadi cream blush ya yang aku ambil ini. Ini aku ambil satu lagi deh. Cantik-cantik aja sih. Oke sih. Cocok deh. Coba sekarang kita pakai tangan. Taruh di punggung tangan lagi. Ini abis aja lama-lama untuk jadi cream blush. Oh, teksturnya ringan sih. Baru nampol coy. Sih. Jadi kalau misalnya kalian yang kayak takut-takut pakai blush on, terus kalian cobain aja ini jadi cream blush. Ini sih lucu sih. Hasilnya jadi gini. Cantik sih. Aku bakal set dulu pakai bedak ini dan aku akan kembali. Kita cobain yang lain juga. Oke, ini udah aku set dan blush on-nya tetap ada warnanya gitu. Ini bagus banget kayak blushing from within gitu. Terus sekarang kita akan cobain eyeshadow-nya. Dan di sini aku pilih yang Choco Blend. Dia warna pink, tapi aku kayak enggak yakin gitu loh warna pinknya cocok di kulit sama matangku. Apakah dia nyata atau enggak? Sekarang kita langsung cobain aja. Cus-nya di bagian sini. Oh my god. Cantik banget. Kayak sekarang kita coba pakai. Terus kita blend pakai jari. Cantik banget. Ya Allah, cantik banget ya sih. Ya ampun, subhanallah. Kayak bisa good to go gitu. Terus dia udah ngeset dong. Untuk kalian yang gak pandai makeup, ini salah satu jawaban andalanku. Karena ini super kayak kalian taruh-taruh terus kayak blend. Jadi kalian bakal glam banget datang ke acara nikahan, acara ulang tahun kalau gak apa gitu. Super bagus banget. Oke, selanjutnya kita bakal pakai maskara. Aku masalah maskara gimana ya? Gak tahu ya bakalan suka atau enggak, tapi kita coba lihat aja kemasan dalamnya gimana. Oh, spoolie-nya kayak gini. Aku bakal coba.
tanpa dijepit. Oke. Okay. Aduh takut. Karena kayak maskara tuh salah satu yang produk makeup yang aku gak bisa skip gitu. Ini mari kita coba apakah sebagus itu. Apakah dia bisa ngangkat atau nge-volumizing atau manjangin? Ini aku gak pakai penjepit bulu mata ya. Hah. Sumpah. Ini mataku yang udah dipakein sama ini yang belum. Tanpa penjepit bulu mata. Kalian harus lihat bedanya dong. Tanpa penjepit bulu mata. Hello. Sebagus itu maskaranya gak ya? Gak bener kata Kak Rael Goddard. Love. Suka. Oke, sekarang aku bakal coba pakai ini untuk jadiin maskara alis. Apakah dia terlalu gimana-gimana gitu? Apa gak cocok? Apa teksturnya kurang bagus atau gimana? Ini aku bakal gini-giniin dulu. Bagus, ih bagus. Jadi maskara alis juga bagus. Tiga produk bisa untuk full face, gila kece parah. Ini bisa jadiin maskara dan maskara alis. Lipsticknya bisa dijadiin blush on dan lipstick. Oh my god, bagus banget. Gimana? Lihat deh. Tapi enggak sabar ya aku mana. Oke, sekarang yang terakhir kita bakal pakai lipsticknya sebagai lipstick. Ini ada matte lip cream nomor 04 yang sugar honey. Warnanya sih nggak terlalu aku banget, tapi mari kita coba. Mana tahu dia bisa jadi dasar ombre. Kalau misalnya kurang, aku akan ombrein mungkin. Aku mau coba teksturnya di bibir langsung. Keringan banget, sumpah. Baunya itu loh enak banget, bingung. Yang hitam-hitam ketutup dong. Lucu warnanya. Aku jarang banget suka sama warna kayak gini. Dia matte gitu. Terus warnanya tuh kayak pink tapi ada peach-nya juga dan brown-nya gitu. Kok aku suka. Tuh, sebagus ini. Kayak pink peach-nya itu pas gitu loh. Kayak gak terlalu pink, cocok banget sama warna kulit sama matang kayak aku. Tadi masih sedikit lengket. Tapi kalau misalnya pakai kayak gini aja, aku lebih prefer kalau misalnya kayak kalian full makeup. Tapi kalau untuk pergi jalan-jalan gitu, aku gak suka biasanya cuman kayak gini, aku pasti ombre. Sekarang aku mau cobain ombre pakai ini. Tapi ini yang Mineral Botanica X Hanumega. Okay guys, thank you for watching this video. Aku harap kalian suka sama video aku. Don't forget to like, comment, and subscribe ke channelnya Nadia Salsabila. Jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan ya, see you in the next video. Bye-bye.